Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish shalati li dzikri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah kajian kita pada malam ini, saya ingin menghuraikan maksud hujung ayat 14 surah Taha yang telah saya bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish shalata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah menamakan dirinya dengan Allah. Sebab itulah Allah itu dianggap sebagai ismul zat, nama bagi zatnya. Adapun nama-nama yang lain tu, itu nama daripada sifat. Dan itu kalimah Allah, itu nama Allah, nama zat itu sangat penting. La ilaha illa ana. Kenapa disebut oleh Allah la ilaha illa ana? Apa yang perlu kita faham? Ilah, la ilaha, tiada ilah kecuali aku. Ilah adalah salah satu sifat Allah yang penting. Macam mana kita dapat maklumat ilah itu sifat Allah yang penting? Karena didekatkan dengan namanya. Innani anallah, sesungguhnya aku ni Allah. La ilaha illa ana. Jelas Allah dekatkan kalimah Allah itu, namanya itu, dengan ilah. Jadi ilah itu adalah salah satu sifat Allah yang sangat penting, karena didekatkan dengan namanya. Malahan di dalam Quran, kalimah Allah itu didekatkan dengan sifatnya ilah itu sebanyak 1000 kali. Sebanyak berapa kali? 1000 kali. Ini menunjukkan bahawa selain daripada nama Allah itu, maka sifat Allah yang penting ialah ilah. Daripada ilah inilah timbulnya istilah uluhiyah. Uluhiyatullah maknanya sifat-sifat kebesaran Allah. Di samping ilah ni ada satu lagi sifatnya, iaitu Rabbun. Rabbun, Rabbun juga didekatkan Allah dengan namanya Allah tadi ada 1000 kali. Jadi sebab itu sifat Allah ilahun dan Rabbun ini adalah dua sifat yang sangat penting. Daripada ilah timbullah istilah uluhiyah, berbagai sifat-sifat keagungan Allah yang kadang-kadang disebut jalalullah. Daripada Rabbun maka timbullah rububiyah, sifat-sifat kesempurnaan Allah sebagai Tuhan. Sebab itu bila kita sebut Allah,
kita sepatutnya ingat dua sifat ni, ilah dan Rabbun. Allahu ilahi, Allahu Rabbi. Allah adalah Tuhanku yang mempunyai berbagai sifat-sifat keagungan. Dan Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku yang mempunyai berbagai sifat kesempurnaan. Daripada sifat uluhiyah ini menimbulkan rasa takut hati kita kepada Allah. Itulah yang menimbulkan sifat takwa pada seorang mukmin. Daripada rububiyah, maka menimbulkan dalam hati orang mukmin itu rasa tawakal, bergantung, harap semata-mata kepada Allah yang Maha Sempurna. Kemudian ayat itu Allah sambung lagi, fa'budni, maka hendaklah kamu sembah aku. Diakhiri dengan wa aqimish shalah li dzikri, dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati aku. Tentunya yang diingat itu Allah, namanya, sifatnya ilah, uluhiyahnya, dan sifat lagi yang penting Rabbun, rububiyahnya. Jadi tadi saya dah sebut ya, kuliah pada malam ni saya akan terangkan maksud yang terkandung, yang tersirat di dalam hujung ayat 14 surah At-Taha, wa aqimish shalah li dzikri, dan dirikanlah sembahyang. Bukan sembahyang, bukan solu itu, bukan. Kalau solu, hendaklah kamu solat. Ini wa aqimish shalah, dirikanlah sembahyang. Para ulama telah menerangkannya panjang lebar tentang iqamah solat, perbezaannya dengan solat saja. Karena iqamah solat itu ialah solat yang sempurna, sebaik-baik solat yang tak ada kecacatannya, yang layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah iqamah solat. Kemudian wa aqimi solat li dzikri, untuk ingat aku. Dengan sendirinya tuan-tuan, ujung ayat 14 surah At-Taha ni tentang solat. Solat itu nampak ada dua bahagian. Bahagian pertama solat, bahagian kedua ingat Allah. Rata-rata umat Islam solat dipelajari bersungguh-sungguh sejak kecil lagi sampai ketua. Tapi ingat Allah dalam solat, tuan-tuan boleh jawab ya. Ikut pengalaman saya tak pernah belajar. Guru-guru kamu saya tak pernah belajar macam mana nak ingat Allah dalam solat. Saya yakin guru-guru saya sendiri pun memang tak belajar. Kalau tuan-tuan ingin tahu macam mana sahabat Nabi, solat diperdukan pada malam Nabi di Isra' Mi'rajkan. Setelah Isra' Mi'raj itu, ada ahli sejarah kata kira-kira 6 bulan, ada ahli sejarah kata kira-kira 10 bulan Rasulullah berhijrah. Jadi kalau Rasulullah di Mekah itu 13 tahun. Tahun pertama sampai tahun ke-12 sebelum berlakunya Isra' dan Mi'raj, sebelum diperdukan solat, apakah amalan yang diamalkan
oleh umat Islam di Mekah ketika itu? Jawabannya ialah zikir. Selain daripada baca Quran, zikir. Zikir, baca Quran, zikir, baca Quran. Sebab itu tuan-tuan, bila solat ini diperdukan saja, wa aqimis solah li zikri, tak ada masalah. Bagi umat Islam ketika itu, tak ada masalah. Karena apa? Asas zikir itu sudah diajar oleh Rasulullah. Sudah mereka amalkan belas tahun. Disebut dalam satu ayat yang menggambarkan bagaimana orang-orang Islam di zaman Mekah berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Latar belakang sejarah ayat ini adalah berkaitan dengan desakan ketua-ketua Quraisy Mekah terhadap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad didesak oleh pemimpin Quraisy Mekah supaya jangan benarkan orang-orang Islam mengerumuni Nabi kita Muhammad SAW. Orang Quraisy kata, halau saja. Buat apa orang-orang itu asyik mengikuti kau ke sana kemari, ya Muhammad? Sehingga kami merasa tak selesa nak berjumpa dengan kau, nak berbincang. Itu pun ayat ni. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Ya Muhammad, engkau jangan halau. Kau jangan halau orang-orang mukmin, sahabat-sahabatmu yang selalu mengelilingi kau, mengikuti kau ke mana-mana. Engkau jangan halau. Abaikan saja desakan ketua-ketua Quraisy, biarkan saja. Lalu Allah sebutkan alladzina bala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Kerana mereka itu, yang Muhammad, sahabat-sahabatmu, orang-orang mukmin itu sentiasa menyebut, mengingat nama Tuhan mereka Allah sepanjang siang dan malam, yang mereka mau Allah dan keridaannya. Ha. Jadi umat Islam di Mekah itu memang dah biasa. Berzikir itu dah biasa, dididik oleh Rasulullah. Ayat ini diturunkan di Mekah. Sebab itu ayat ini ayat Makkiyah. Jadi apabila diperdukan solat, sahabat-sahabat Nabi memang sudah biasa dengan zikir. Wa aqimi solat li zikri, dah tak ada masalah. Kita belajar solat tapi tak belajar zikir. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuba kita tengok zaman Madinah macam mana. Zaman Madinah pun sama. Di dalam suratul Kahfi ada satu ayat. Saya lupa ayat berapa. Mungkin ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Ayatnya sama bunyi. Cuma permulaannya berbeza. Semasa di Mekah, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum. Semasa di Mekah, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Maknanya tuan-tuan, orang-orang Islam sesudah hijrah di Madinah, mereka pun berzikir. Terus berzikir sepanjang siang dan malam, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermakna bila sudah ada diperintahkan solat, puasa pada tahun 2 Hijrah, zakat, bila sudah diperintahkan ibadat ini, bukan berarti mereka tak berzikir. Mereka terus berzikir. Cuma latar belakang sejarahnya berbeza. Kalau di Mekah, desakan orang Quraisy. Kalau di Madinah, desakan daripada orang-orang Yahudi.
orang-orang Yahudi pun tak suka Nabi kita dikerumuni selalu siang malam ke sana kemari oleh pengikutnya, oleh orang-orang Islam. Jadi Allah perintah, wasbir nafsaka, ya Muhammad, engkau sabarkan saja hatimu untuk terus bersama orang-orang mukmin, sahabat-sahabatmu, yang mana mereka itu sepanjang siang dan malam terus mengingati, menyebut nama Tuhan mereka Allah, yang mereka mahu Allah. Pedulikan saja, desakan kaum Yahudi. Ini kan jelas ya, latar belakang para sahabat semasa di Mekah, di Madinah, latar belakang amalannya ialah zikir dan tafakur. Kemudian tujuan mereka zikir Allah, tidak mau yang lain. Ini siapa belajar zikir mestilah guna ni. Ada orang belajar zikir untuk macam-macam ni. Untuk berjaya dalam perniagaan, untuk itu, untuk ini. Ini tak betul ya. Untuk kasyaf, untuk jadi wali, untuk apa itu, macam-macam yang bukan-bukan, yang akhirnya terpisung daripada Islam. Ada satu kumpulan tuan-tuan, orang dari Malaysia, di negeri sembilan, katalah kita sebut ustaz dengan pengikutnya yang ramai. Salah seorang muridnya itu kononnya kasyaf, gurunya itu akan dilantik oleh Allah sebagai Imam Mahdi dalam musim haji ini. Jadi mereka ramai-ramai 3 bulan dulu pergi ke Madinah untuk menunggu pelantikan gurunya ini sebagai Imam Mahdi. Visa mereka habis 16 hari bulan hari itu, 16 hari bulan yang lepas. Macam-macam. Ini pasal apa? Zikir, tujuan zikir itu lain daripada Allah. Jadi siapa yang zikir, tujuannya Allah dan keridhaannya. Jangan lebih daripada itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nah, jadi para sahabat Nabi zaman Mekah dan Madinah, begitu juga zaman Rasulullah seterusnya, zaman Khulafaur Rasyidin, umat Islam bila melakukan solat, betul-betul dapat iqamah solat dan dapat ingat Allah di dalam solat. Sebab itu kalau kita tengok dalam Quran, siapakah, gulungan manakah di kalangan umat Nabi Muhammad ini yang berjaya mendirikan solat, sebaik-baik solat? Jawapannya ialah gulungan ulul albab. Ya. Disebut dalam surah Ra'du, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah. Gulungan ulul albab itu sentiasa bersifat sabar untuk mendapat keridhaan Allah. Wa aqamus shalah, dan mereka dapat mendirikan solat, dapat iqamah solat. Bila disebut oleh Allah wa aqamus shalah, mereka benar-benar berjaya iqamah solat. Adanya ketika mereka ni solat, tentulah hati mereka ingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar, kalau kita baca lagi terang, bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang akhir, ya Muhammad, sampaikanlah berita yang benar daripada aku. Kalau engkau sampaikan kepada para hamba-Ku, hamba-Ku itu tentulah suka dan gembira, kerana aku telah tentukan aku akan masukkan mereka ke
jannatu adil. Ini disebut dalam ayat lain. Para hamba-Ku itu ialah mereka yang bila mendengar pengajaran Allah, mereka lakukan dengan amalan yang terbaik. Solat-solat terbaik, puasa-puasa terbaik. Semua terbaik. Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka lah orang-orang yang benar-benar dapat hidayah Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah golongan ulul albab. Apa sebab tuan-tuan? Golongan ulul albab ni dapat iqamah solat. Solatnya sebaik-baik atau solat yang terbaik. Ibadat lain pun terbaik. Pasal apa? Karena ketika mereka melakukan seluruh ibadat itu, mereka, hati mereka ingat Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam ayat 191 surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Ini ulul albab. Sentiasa zikir, sentiasa tafakkur. Jadi kalau mereka beribadat, terutamanya solat, tentulah solatnya, amalan solat dilakukan sampai sebaik-baiknya, dan dalam hatinya ingat Allah. Wa aqimi solat, dzikir itu betul. Kita berbalik semua tadi ya. Solat kita pelajari, zikir kita tak pelajari. Pasal apa? Apa yang mendorong kita begitu? Yang mendorong kita ialah kerana kita fikir zikrullah, mengingati Allah itu perkara yang mudah. Ya. Biasa sebut Allah, Allah, la ilaha illallah, sudah zikir. Sebenarnya tuan-tuan, amalan zikrullah ini ada golongan ulama yang mengisytihadkan kalau amalan solat, puasa, haji, zakat, nikah, kahwin, jual beli, yang mengisytihadkan ialah ulama fiqh. Tapi ulama fiqh dia tak mengisytihadkan amalan zikir. Yang mengisytihadkan amalan zikir ialah ulama tasawuf. Bila kita tak belajar tasawuf, insyaAllah kita tak akan menemui ilmu dan pelajaran zikrullah. Imam Abu Hanifah, tuan-tuan, meninggalkan kata-kata yang sangat berharga. Bagi saya lah. Dia berkata begini, laula sunnatani lahalakal nu'man. Lahalakan Nu'man. Imam Abu Hanifah ni dia belajar tasawuf, belajar zikir sudah lewat. Pasal apa? Kebanyakan masa ditumpukan mempelajari hadis, berijtihad di bidang fiqh, sehingga akhirnya menimbulkan mazhab Hanafi. Karena itu bidang tasawuf, amalan-amalan tasawuf ini dia sudah terlambat. Tapi akhirnya beliau dapat belajar. Dapat belajar ilmu tasawuf, dapat belajar ilmu zikir. Daripada siapa? Guru beliau ialah Syekh Ja'far As-Sadiq. Meninggal dunia tahun 148 Hijrah. Imam Abu Hanifah meninggal dunia 150 Hijrah. Itulah Imam Abu Hanifah ni, dia meninggalkan kata-kata laula sunnatani lahalakan Nu'man. Nu'man itu gelaran dia. Kalaulah tidak kerana dua sunnah Rasul, sunnah yang zahir, sunnah yang batin, binasalah Nu'man ni. Maknanya dia rasa bersyukur. Walaupun dia belajar ilmu tasawuf, belajar zikir ni sudah lewat umurnya, sudah terlewat. Tapi dia sempat. Dia sempat. Apa yang saya cerita, maksud saya ceritakan kata-kata Imam Abu Hanifah ni ialah
orang alim besar di bidang fiqh, di bidang hadis, dia macam dah tersalah pandang. Tapi Allah ingatkan dia, dapatlah belajar. Begitu juga Imam Ahmad Ibn Hanbal, meninggal dunia tahun 241 Hijrah. Dia belajar ilmu tasawuf, belajar zikir iman pun dah sudah terlewat. Sudah terlewat. Dia belajar ilmu tasawuf ini disebabkan gurunya Imam Syafi'i. Macam mana Imam Syafi'i boleh menyebabkan dia minat pada ilmu tasawuf? Begini tuan-tuan. Imam Ahmad bin Hanbal memang murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini belajar ilmu tasawuf pada seorang yang bernama Subhanur Ra'i. Subhanur Ra'i ini orang biasa. Ikut pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, Subhan ini, kalau kita lah orang kampung, tak ada kelulusan lah. Yalah, masa itu memang tak ada kelulusan. Tak ada pelajaran yang mendalam. Tapi Imam Syafi'i dia belajar Subhanur Ra'i. Imam Ahmad Ibn Hanbal sebagai murid dia bimbang. Kenapa guru aku ni belajar pada Subhanur Ra'i orang bodoh? Dia tak pasti lah. Hari-hari. Macam mana aku nak beritahu guru aku ni? Nak beritahu guru tu kena beradab. Bukan boleh sebarang-sebarang. Satu hari tuan-tuan, Imam Ahmad Ibn Hanbal ni berjalan dengan Imam Syafi'i. Guru dan murid ni berjalan sama. Terserempak dengan Subhan. Guru tasawuf Imam Syafi'i. Ketika itulah serta-merta Imam Ahmad Ibn Hanbal dapat idea. Ah, ini peluang keemasan. Aku nak tunjukkan guru aku macam mana bodohnya Subhan. Lalu Imam Ahmad Ibn Hanbal tanya satu soalan. Soalan kepada Subhan. Wahai Subhan, aku ada satu masalah. Tapi pertanyaan ni tujuan Imam Ahmad Ibn Hanbal supaya Imam Syafi'i tahu Subhan ini orang bodoh, bukan orang alim. Wahai Subhan, ada satu masalah. Seorang hamba Allah tertinggal satu sembahyang daripada sembahyang fardu lima waktu. Bila dia nak qada, dia pun lupa. Subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak yang dia tinggalkan. Dah lupa. Dia macam mana nak selesai? Apa jawapan Subhan? Subhan jawab begini. Orang ini hatinya lalai, ingatannya lupa, lalai. Kewajipan dia mesti dah dia mendidik dirinya supaya sifat lalainya itu hilang. Bila sifat lalai hilang, dia akan tahu solat apa yang ditinggalkan. Jawapan ini tepat, tuan-tuan. Ada setengah kitab kata, jawab, kerana jawapan yang tepat ni menginsapkan Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia malu pada Allah. Setengah buku menceritakan Imam Ahmad Ibn Hanbal jatuh pingsan. Pingsan Pak Guan, kenapa? Dia sangat malu pada Allah. Lalu selepas itulah beliau belajar ilmu tasawuf, belajar zikir daripada gurunya yang bernama Abu Hamzah Al-Baghdadi. Abu Hamzah Al-Baghdadi itu guru tasawuf Imam Ahmad Ibn Hanbal. Oleh kerana beliau memang tak senang hati dengan tasawuf dan amalan zikir ni, beliau mengingatkan anak lakinya yang bernama Abdullah, wahai anakku, kau jangan belajar tasawuf dari orang-orang sufi itu. Bimbang, mereka itu bukan pandai, takut mereka itu jahil, nanti menyesatkan kau. Ini kan dia dah salah nasihat pada anak ni. Terpaksalah Imam Ahmad Ibn Hanbal ni sesudah dia belajar ilmu tasawuf, dia panggil anak dia. Dulu ayah dah silap dah. Kau belajar lah. Ayah dah belajar. Ini tuan-tuan dan puan-puan sekian. Amalan zikir ni
diijtihadkan oleh ulama tasawuf, bukan ulama fiqh. Sebab itu kalau kita nak berzikir, kita kena belajar. Kita mesti belajar. Bila kita belajar zikir, insya-Allah kita boleh berzikir. Jadi ketika kita solat, insya-Allah kita boleh ingat Allah. Kerana zikir ni ada sistemnya. Ya, ada sistemnya. Saya nak cerita sikit ya. Ya. Dalam setengah kitab tasawuf diceritakan gini. Zikir tahlil la ilaha illallah itu zikir lidah. Zikir Allah Allah itu zikir hati, untuk makanan hati. Zikir huwa hu hu itu zikir sir, untuk makanan sir. Tuan-tuan pernah dengar? Tak pernah. Ini siapa yang mengisytiharkan? Yang mengisytiharkan orang-orang sufi. Di Asia Tenggara ni ada seorang ahli zikir terkenal. Siapa nama? Yusuf Mangkasar. Siapa yang pernah baca sejarah beliau, tahulah, kenallah Yusuf Mangkasar ni tuan-tuan. Masa pemerintahan Belanda baru di Indonesia ditangkap, dibuang di Ceylon. Di sana dia hidup 10 tahun. Lepas tu dibuang di apa ni, Afrika Selatan. Mati di sana, meninggal di sana pada tahun 1699. Beliau ada banyak menulis kitab tentang zikir. Sistem zikir, kaedah zikir. Sebab itulah kita kena belajar. Di dalam Quran sendiri pun tuan-tuan ya, Allah Ta'ala ada terangkan sebahagian yang penting, bahagian yang penting mengenai kaedah zikir. Ada sekurang-kurangnya 3 istilah. Yang pertama, yadhkurunallah. Yang kedua, wayatafakkaruna. Yang ketiganya, yatadhakkaru. Ya. Yadhkuruna atau zikir, tafakkur dan tadhakkur. Ini Allah sebut dalam Quran. Walaupun kita baca Quran, kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Walaupun ayat ni dibaca, ayat 191 surah Al-Imran tadi saya dah bacakan. Alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna. Zikir, tafakkur. Kita kan tak tahu. Orang berzikrullah mesti gandingannya tafakkur. Apa itu tafakkur? Ada pelajarannya, ada kitabnya. Ya. Macam mana nak gandingkan zikir dan tafakkur? Tazakkur. Innama yatazakkaru ulul albab. Tazakkur. Tazakkur itu natijah. Jadi bila kita belajar zikir dari ahli zikir dalam ilmu tasawuf, kita bukan hanya diajar amalan zikir, tetapi diajar juga tafakkur. Dan kita dipimpin untuk sampai ke tingkat tazakkur. Jadi tiga istilah ini dalam Quran. Ini bukan istilah yang dicetuskan oleh ulama tasawuf, bukan. Quran. Innama yatadhakkaru ulul albab. La'allahum yatadhakkarun. Ini ada disebut dalam Quran banyak tempat. Jadi zikir, tafakkur, tadhakkur. Tadhakkur ini adalah natijah. Natijah daripada zikir dan tafakkur. Dan kalau kita belajar ilmu zikir tuan-tuan, memang diajar. Guru zikir kita pimpin dari satu peringkat ke satu peringkat, mengambil masa. Sehingga
betul-betul seorang murid itu sampai ke tingkat tadakkur. Dulu tuan-tuan, ini saya ceritakan pengalaman masa saya di kampung. Umur 17-18, masa itu saya sekolah Arab. Seorang pakcik di kampung, dia belajar tarekat Naqsabandi. Tapi pakcik ini banyak cakap. Antara cakap dia yang saya ingat, siapa bertahlil la ilaha illallah tak ada makamnya, tak berguna. Ha, kita rasa nak marah jugalah. Apa ni? Selama ni kita belajar di sekolah, tak ada pun guru agama kata la ilaha illallah ni ada makam-makamnya. Saya rasa ilmu saya pun tak ada. Mungkin pakcik ni betul. Apa yang saya buat tuan-tuan? Saya tulis surat ada Datuk Mufti Johor. Masa itu Datuk Mufti apa? Alwi Al-Khadad. Dia jawab. Jawapan dia apa? Zikir la ilaha illallah tak ada makam. Puas hatilah saya. Tapi bila saya belajar zikir dalam Naqsabandi, rupanya betul ada. Zikir Allah, Allah itu pun ada makam-makamnya. Bila kita tak belajar, ada Tok Mufti itu. Kalau saya simpanlah surat ni, mahal harganya. Tapi itu saya ingat tahun berapa? Tahun 57, umur saya 17 tahun. Saya ingat ni. Dan pada masa itu memang saya sudah menulis buat artikel di nama di apa disiarkan dalam Warta Jabatan Agama Johor. Majalah Warta Jabatan Agama Johor. Artikel-artikel saya ada di sana. Jadi itulah ya, ini cerita-cerita saya ini supaya dapat meyakinkan kita semua zikir itu macam mudah. Tapi bila kita menceburkan diri dalam alam zikir ini, rupanya banyak masalah yang perlu kita tahu. Mula-mula tuan-tuan, saya belajar zikir ini dalam tarekat Ahmadiyah. Guru saya nama Haji Said di Kota Baru. Tahun 75 lagi. Bila saya belajar Ahmadiyah ni, dalam zikir Ahmadiyah ni pun banyak maklumat yang saya tak tahu, saya tahu. Mulai akhir 79 saya belajar Naqsabandiyah. Di situ saya dapat menemui macam-macam perkara, fakta-fakta zikir yang diajar oleh guru saya. Bila saya baca kitab-kitab yang ditulis oleh orang sufi, semuanya ada. Jadi maksud saya tuan-tuan, zikir ini kita kena belajar. Tak boleh tak belajar, tak jadi. Sebab itu siapa yang ikut mana-mana tarekat, salah satu kewajipan orang yang belajar tarekat ini, kewajipan ya, mesti dia mengetahui sejarah guru dia. Guru dia ni belajar dari siapa? Belajar dari sipulan. Sipulan tu belajar dari siapa? Mesti bersambung-sambung sampai kepada Rasulullah. Ini yang dinamakan silsilah. Silsilah guru. Sih, silsilah, sih mursyid. Kalau bahasa kita, salah silah. Salah silah. Sehingga ada ungkapan yang terkenal dalam dalam ilmu tarekat ni. Ungkapan tu macam mana? Dalam bahasa Arabnya ya. Man lam ya'lam aba'ahu wa ajdadahu fa huwa laqitun. Ini bahasa kasar lah. Siapa yang tak tahu bapak dan datuknya, makna siapa tak tahu guru dia dan guru-guru dia sampai kepada Rasulullah, maka dia anak haram, anak pungut. Lakit itu
kita jalan-jalan di tepi jalan ada bayi, kita ambil. Itulah anak pungut, anak pungut laki, bahwa laki itu maknanya dia sebagai murid itu tak sah. Sebab itu kalau ikut mana-mana tarekat, sekurang-kurangnya dia kenal gurunya dan kenal guru kepada gurunya sehingga berapa peringkat ni. Tidak mesti hafal, sekurang-kurangnya ada simpanan silsilah itu. Kalau lu, kalau perlu tengok-tengok, takkan apa semua. Dalam Naqsabandi misalnya sampai sekarang ni, kalau ikut apa yang saya pelajari, perguruan saya sudah sampai kepada 38 sejak Rasulullah SAW. Perkara ni semua tuan-tuan, kalau kita tak belajar, kita fikir tak ada kaitan. Tapi bila kita belajar, memang betul. Jadi bila kita belajar solat, ya, seelok-eloknya kita belajar ilmu fikir. Karena apa yang kita nak ingatkan terhadap Allah ketika solat itu, itu pun ada disebut dalam Quran. Antaranya ialah apa yang Allah sebut dalam ayat 56 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 56 ni terbagi pada tiga bahagian. Saya baca yang tengah-tengah. Bahagian tengah-tengah ini berkenaan dengan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'uhu khawfan wa tam'a. Ini kalau kita baca Quran terjemahan, kita tahu terjemahannya. Tapi kalau kita belajar zikir, kita tahu. Inilah di antara adab, adab seseorang berzikir terhadap Allah di luar sembahyang, apatah lagi dalam solat, dalam ibadat, apatah lagi dalam ibadat. Kalau saya tak belajar zikir, saya tak tahu. Saya akan temui ayat ini tak lebih daripada ayat Quran yang begitu ringkas. Wad'uhu khaufan wa tama'a. Kalau tuan-tuan baca, buka kitab-kitab tasawuf, misalnya kitab apa? Kitab Hikam Ibnu Athillah. Ulama yang syarahkan kitab Hikam ni, Ibnu Ajibah, ada menghuraikan wad'u khaufan wa tama'a. Dia kata inilah adab seseorang murid, adab seseorang mukmin kepada Allah zahir dan batin. Ada empat. Pertama, ingat namanya. Kedua, ingat wujudnya. Ketiga, ingat uluhiyahnya, keagungannya, sehingga hati jadi takut. Dan keempatnya, ingat rububiyahnya, ingat sifat-sifat kesempurnaannya, sehingga hati jadi penuh tawakal kepada Allah, penuh tenteram, ya, mutmainah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wad'uhu khaufan wa tama'a. Bila saya belajar tarekat, guru saya sebut, ingat namanya, ingat wujudnya, ingat sifat, mana-mana sifat keagungannya, dan ingat mana-mana sifat kesempurnaannya. Dan ini tuan-tuan, kalau kita baca dalam kitab tadi, apa, Hikam, syarah Hikam ni nama Iqadul Himam yang disyarahkan oleh Ibnu Ajibah, ya. Ibnu Ajibah ni seorang ulama tasawuf dari Maghribi. Dia meninggal dunia tak salah saya tahun 1226 Hijrah. Kitab Hikam ni ringkas lalu disyarahkan, dan syarah kitab Hikam ni banyak, ya, bersihnya, bukan satu saja. Kalau dalam bahasa Melayu klasik ialah apa yang diterjemah dan diterangkan oleh Tok Pulau Manis, yang selalu dikenali kitab Hikam Tok Pulau Manis. Jadi kalau kita tengok, ya, dalam apa yang disyarahkan oleh Ibnu Ajibah itu, ada kaedah nak ingat Allah, ingat wujudnya, ingat keagungannya, ingat kesempurnaan, ada kaedah.
Kaedahnya macam mana? Ada satu istilah, ya. Kaedahnya mestilah kita muraqabahkan wujud Allah. Kalimah muraqabah itu samalah dengan tafakur tadi. Tafakurkan wujudnya Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah. Caranya macam mana? Hubungkan dengan kejadian yang Allah jadikan, yaitu alam semesta ini. Karena alam semesta ini adalah merupakan fenomena wujudnya Allah, keagungan Allah dan kesempurnaan Allah. Jadi bila diadunkan ini semua dalam zikir, tuan-tuan, dia memudahkan kita. Memudahkan kita mencapai apa yang Allah perintah, wad'u khaufan wa tama'a, memudahkan kita ingat Allah di dalam solat. Jadi ini semua ada sistemnya yang tersusun, ya. Tapi bila kita tak belajar, kita tak tahu. Ya, saya fikir cukuplah sekat ni, ya. Masuk, dah masuk isyak, saya masuk isyak, sudah kan? Saya fikir sekat ni lah. Jadi kesimpulannya, kita perlu belajar zikir untuk ingat Allah dalam solat. Karena itulah, tuan-tuan, ada setengah ulama kata, ya, pandangan ulama, bila Allah berfirman dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, inna solata tanha anil fakhsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya solat itu boleh menjauhkan orang yang mengerjakannya daripada kejahatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya zikrullah itu lebih besar lagi faedahnya, manfaatnya, hikmahnya. Ada setengah ulama berpendapat secara umum bahawa amalan zikrullah itu lebih hebat kebaikannya berbanding dengan solat. Tapi ada juga ulama yang menjelaskan ingat Allah di dalam solat itu lebih penting lagi. Jadi setakat inilah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa li ummahatina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li dawil huquqil wajibi alaina wa li muslimina muslimat wal mu'minina wa minat bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.